Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Black Man. Oke guys ya, jadi seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, jangan lupa like dulu video ini, jangan lupa subscribe teman-teman yang belum subscribe, dan teman-teman yang nanya bang jual akun belum dibalas-balas. Oke, emang kemarin tuh sempat di close ya sampai hari Kamis. Kenapa? Karena ya kita login masih belum benar, Konami masih crash mulu. Tapi sekarang insya Allah udah dibuka ya. Kalian mau yang mau beli akun bisa chat nomor yang ada di deskripsi. Dan ya teman-teman, jadi kita lihat dulu ke inbox ya. Bukan inbox, ke berita ya. Kemudian di sini ada bacaan, kalian lihat ya, pilih MVP Barcelona ya. Ini untuk apa sih? Jadi nanti kalau yang menang atau MVP yang paling banyak dipilih dari Barcelona ini, nah nanti dia itu bakalan ada di shop, kemudian di penukaran poin. Jadi kan sekarang di penukaran poin ada Lewandowski, kemudian ada Chiellini kan ya, yang bukan Iconic Moment ada Lewandowski sama Chiellini. Nanti diganti tuh Lewandowskinya, nanti diganti sama MVP Barcelona yang paling banyak kalian pilih siapa. Oke, paham? Kalau kalian mau milih, klik aja beri suara. Nah, nanti bakal langsung ke Instagram, kemudian klik yang paling pertama ya. Yang paling pertama di sini, postingan paling pertama, kemudian di sini ada lainnya. Nah, di sini kalian bisa pilih ada Ter Stegen, Pique, Bosku, kemudian ada Messi, Griezmann, Pedri. Kemudian ada Jordi Alba dan juga De Jong. Nah, di sini kalian tinggal komentar siapa yang kalian mau ada di shop penukaran poin. Kalau dilihat-lihat ya, teman-teman, dilihat-lihat ini kayaknya fixnya Ansu Fati, teman. Tuh, lu lihat dah komentarnya. Fix ini guys, Ansu Fati nih kayaknya guys. Ansu Fati sama Messi itu yang paling banyak dipilih. Tapi kalau dilihat-lihat dari komentarnya, Ansu Fati ini lebih banyak daripada Messi guys. Jadi ya kayaknya udah bisa diprediksi lah guys. Kalian komentar juga, tinggal komentar aja kalian voting siapa. Tapi kayak udah bisa diprediksi kalau ini Ansu Fati guys. Nah iya, ini Ansu Fati guys ya, pasti. Kok tahu pasti dari mana? Ini komentarnya Fati semua guys ya. Messi, Pique, Griezmann itu hanya beberapa. Ini ada Messi, ini berjejer nih. Ini Messi 1, 2, 3, 4, 5, berjejer 6. Tapi ke bawahnya lagi tuh Fati lagi pasti guys. Fati. Apalagi yang di atas-atas ini Fati semua guys ya. Wah, antara Fati sama Messi, tapi pasti kayaknya Ansu Fati guys. Ini komentarnya Ansu Fati semua. Jadi kalian tinggal kasih komentar aja, seperti yang gua kasih tahu, tinggal klik aja beri suaranya. Coba kalian beri suara siapa? Coba komentar di bawah deh. Bang, gua dukung Ansu Fati bang. Coba gua mau tahu pilihan kalian tuh siapa ya guys. Oke, dan juga kita mendapatkan gratis legend seperti video gua yang kemarin yang udah gua posting bahwa kita dapat legend Lazio gratis. Sekarang dapat. Nah, nanti Ansu Fatinya, ya pokoknya Ansu Fati atau Messi nanti akan di bagian tukar poin pemain. Nah, nanti di sini ada Ansu Fati. Kalau emang Ansu Fati, tapi kayaknya emang Ansu Fati, guys. Dan untuk penukaran poin sekarang belum bisa ya. Oke. Sampai saat ini belum bisa. Oke, dan ya sekarang kita langsung aja ambil legendnya, guys, yang gratisan legend ya. Jadi di sini ada dua legend, satu salah, satu Gascoigne. Ya, jadi ya semua akun timbunan kalian, kalian buka-bukain dah dapat gratis legend tuh. Dapat gratis legend ya di sini. Oke. Oke. Satu lagi Salas. Nah, Salas. Cuma Salasnya golbol ya, guys. Kalau yang ini kita skip aja karena dia udah pasti, kita udah tahu dapatnya siapa, jadi nggak nikmat gitu kalau nungguin animasinya sampai kelar. Ya, pasti dapat si Gascoigne. Oke, gratisan. Lumayan lah ya gratisan kan. Dan di sini ada sekitar 1000 koin ya, 1500, dan saya pengen banget dapetin Iconic Moment dari Munchen ini, teman-teman. Oke, dari Liga Spanyol dan ternyata bukan Black Ball. Skip lagi. Lanjut. Semoga kali ini Oke, skip lagi ya. Dapat Gold Ball lagi. Kita langsung aja ya, teman-teman ya. Kita klik aja terus. Iconic. Bukan juga. Oke, dapat Vitolo 1200 ya. Lanjutkan, brother. Tapi kalau dilihat-lihat ya guys ya, dari komentar yang tadi tuh kayaknya ya itu udah fix Ansu Fati sih, teman-teman. Hanya fix Ansu Fati, teman-teman ya. Karena Ansu Fati itu banyak banget yang milih.
ya kalian bisa beli Ansu Fati nanti pakai poin match day ya, mungkin harganya sama kayak Lewandowski 1500 ya, 1000 berapa Lewandowski tuh ya, mungkin harganya hampir sama kayak gitu kali guys nanti guys ya. Jadi kita tunggu aja dan semoga aja udah bisa dibeli guys ya, saat nanti Ansu Fatinya muncul di bagian shop semoga aja bisa dibeli ya, karena percuma kalau kita muncul di bagian shop tapi belum juga bisa dibeli Ansu Fatinya. Oke, dapat Huntelaar, lumayan lah 900 koin. Aduh, lanjutkan bang, masih aja belum ikonik teman-teman. Oke, lanjutin lagi ya, masih ada 800 koin teman-teman, habisin aja semuanya ya, semoga aja ada ikonik. Aduh, kok ampas mulu ya dari tadi. Wih, bright white guys ya. Tapi sorry aja bro ya, lu adalah silver ball, gua harus rilis. 700 koin iconic muncul. Aduh, belum. Tapi kalau tanda-tanda iconic tuh layarnya agak ini guys ya, ngelek-ngelek gitu ya. Sebelum animasi iconic tuh ada kayak nge-freeze gitu guys ya. Nah, itu tanda-tanda lu bakal dapat iconic gitu. 600. Aduh. Vitolo lagi ya. Lanjut. Masih belum teman-teman. Dapat Eder 400 koin. Masih juga belum. Wah gila ini, Vitolo lagi loh, 3 kali Vitolo gue dapat teman-teman. Iconic. Masih belum juga, gila 1500 koin 15 kali ngeroll tuh. Enggak ada satupun iconic teman-teman. Makanya sekali lagi gue bilang, kalau kalian hoki kalian pasti dapat teman-teman. Kalian mau punya koin cuma 100 tapi kalau lu beruntung, lu hoki, lu pasti dapat iconic. Kalau lu punya 10.000 koin, 100.000 koin selama lu apes ya, lu nggak bakal dapat iconic guys. Jadi semua itu karena keberuntungan lu aja. Aduh. Masih aja brother dapat gold ball. Oke, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Iconic. Fix, Konami emang gedek sama gua ya. Silverman tuh nggak pernah dikasih iconic gitu guys, jarang banget cuy. Tapi yaudahlah, itu aja info untuk kali ini. Jadi buka inbox kalian dapat legend gratis dan juga Ansu Fati ya. Kenapa bisa bilang Ansu Fati? Kayaknya udah Ansu Fati deh teman-teman ya. Ya kalau nggak Ansu Fati, Messi lah ya, bakal ada di shop untuk penukaran poin. Kita bisa beli mereka dengan poin. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time. Bye bye.